Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, sambil menemani santai kalian di malam hari ini, tentunya Mimin ada kabar nih dari Jago Dangdut ya. Ada unggahan dari A.A. Beni dan Dedy Lesti Kejora. Teman bolang sedari kecil nih. Ini potret kebersamaan Lesti dengan sang kakak tercinta. Selalu kompak ya, meski jarang tersorot media. Di sini bisa kita lihat ada kapan lagi dangdut berkomentar. Tak diragukan lagi kalau Lesti merupakan salah satu pedangdut tanah air yang begitu populer. Berbagai fakta soal istri Rizky Billar ini memang sering jadi sorotan. Mulai dari kehamilan sampai kisah kehidupan keluarganya. Jarang tersorot, berikut ada deretan foto kedekatan dan kebersamaan Lesti Kejora dengan kakaknya, yakni Beni Mulyana Sofyan. Penasaran kan nih Mimin kasih foto bersama kakak tercinta ya. So sweet banget nih dari Lesti Kejora ketika masih gadis ya guys bersama A.A. Beni. Masya Allah, sehat selalu nih kalian berdua. Pokoknya selalu sukses terus buat diri Lesti. Dan langsung saja dibanjiri komentar ya dari Danta Salam Underscore. Anak muda, cantik, manis, berprestasi, attitude-nya sangat bagus dan calon bunda ya. Masya Allah, ada kakak yang selalu rukun dan saling mengasihi serta menyayangi. Pokoknya kalau lihat mereka nih adem banget ya. Dan memang ini anak-anak baik, hasil didikan orang tua yang baik juga. Kemudian ada akun yang lain, ada akun Instagram Aziza si Putri Bungsu. Masya Allah, tabarakallah, anak baik pasti dapat anak baik pula ya. Dan tak hanya itu, masih dari kapan lagi dangdut nih para sahabat. Ada potret Bibi Bam makin besar nih Lesti Kejora. Intip sederet potret Lesti yang masih prima nyanyi di atas panggung serta borong piala banyak ya. Sedang hamil tua nih Lesti Kejora makin terlihat Bibi Bamnya ya. Juara The Academy tahun pertama ini masih harus menjalani jadwal manggung yang begitu padat. Meski begitu, netizen menyebut tak nampak penurunan performa dan raut kelelahan dari penyanyi 22 tahun ini. Berikut adalah sederet potret penampilan prima Lesti saat manggung dengan Baby Bam yang makin membesar. Di antaranya ada duet nih ketika pembacaan nominasi dengan Judika ya. Kemudian juga ada duet ya bersama suami tercinta Rizky Billar. Masya Allah ya, prima banget nih suaranya, menggelegar. Langsung ada komentar dari Es Watang Coklat. Sehat selalu buat Bumi Le cantik. Serta ada Kustiani ya. Semoga Allah senantiasa menjaga Bumi Le kesayangan kita ini dan selalu diberikan kesehatan juga kelancaran sampai melahirkan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak hanya itu, ada Izia Ulhaq. Masya Allah ya, tabarakallah, pokoknya tetap menggelegar suaranya. Dan tidak diragukan lagi, suara Dedy Lesti Kejora emang luar biasa guys. Dari penghayatan yang begitu maksimal sampai ngena banget di hati kalau Dedy Lesti Kejora nyanyi ya. Kemudian juga ada Cika 5538, tak lupa untuk berkomentar. Bangga banget punya idola seperti Lesti. Meskipun umurnya terbilang masih muda,
Dia sangat mandiri dan kuat sebagai seorang wanita dan calon ibu. Lesti yang tak pernah mengeluh, yang lebih mementingkan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya daripada dirinya sendiri. Dia yang selalu tak ingin terlihat lelah dan selalu berjuang untuk keluarganya. Tapi insya Allah ya, kebaikan-kebaikanmu akan selalu melindungimu serta menyertai hidupmu dengan kebahagiaan. Love strong mom. Ini adalah doa ya dari para fans dan para sahabat tentunya kepada sang diva dangdut Lesti Kejora. Kita aminkan doa yang baik untuk Leslar. Dan untuk selanjutnya ada unggahan dari Leslar Gemoy _24 yang merepost kembali postingan dari Iis Dahlia. Ketika di Bandung kemarin ya, Iis Dahlia sempat bertemu dengan Leslar nih di warung mantan ya, Masya Allah. Bajunya mirip, kata Iis Dahlia kepada Rizky Billar. Wah, 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 mirip siapa nih? Di warung mantan tersebut nih, kakak Rizky Billar dan Dede Lesti Kejora mampir bersama Ali Syakib dan Marjin ketika nengokin bayi Guzel ya, baby Guzel. Dan kakak Rizky Billar hanya tersenyum ketika dibilang kemeja kakak Rizky Billar mirip pelayan kafe. Dan inilah potret atau foto ketika baju kakak Rizky Billar mirip dengan pelayan kafe tersebut. Langsung saja ada komentar dari Aci2318. Ini kocak banget guys. Kayak yang lagi rame di TikTok nih, kemejanya samaan sama pelayan kafe. WKWKWK. Dan emang kalau dilihat-lihat nih, kemeja kakak Rizky Billar mirip ya sama pelayan kafe. Wah, wah, wah. Dan kabar selanjutnya nih para sahabat, kita aminkan, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan lancar ya proyek terbaru dan bisnis dari Rizky Billar bersama Bang Rudy Salim. Ini adalah potret ketika di rumahnya kakak Rizky Billar ya, terbaru nih para sahabat. Ada Dede Lesti Kejora di sana dan kakak Rizky Billar. Sepertinya penanda tanganan kontrak atau proyek terbaru dari Rizky Billar dan Bang Rudy Salim. Kita doakan mudah-mudahan dilancarkan ya apapun proyeknya. Amin ya rabbal alamin. Something big is coming, katanya nih, Masya Allah, sesuatu besar akan datang. Ini caption yang ditulis Rizky Billar di instastory-nya baru saja. Dan lagi-lagi vitamin bikin adem dan tentunya bikin para Markona kepanasan ya guys. Ini ada vitamin dari Lesti dan Rizky Billar di kolam berenang nih, Masya Allah. Nenek-nenek sama dengan nih, ya ampun, di match suaminya orang nih, Rizky Billar makin ganteng aja. Di sini diunggah di instastory-nya Lesti, kemudian di repost kembali oleh kakak Rizky Billar ketika mereka foto bareng bersama pasangan sweet couple ini di kolam berenang tepat di rumah barunya Leslar. Wah, di match-nya sangat bagus banget ya, Masya Allah. Kemudian di sini juga kakak Rizky Billar mengunggah postingan MS Glow Aesthetic Clinic ketika di Depok ya, Masya Allah. Ini adalah MS Glow Depok milik Sandi Purnamasari dan Juragan 99. Secara kakak Billar dan Dede Lesti Kejora adalah brand ambasadornya dari MS Glow milik Sandi Purnamasari dan Juragan 99. Dan lagi-lagi kita lihat ya, wajah Dede Lesti Kejora makin kinclong saja karena perawatannya dari MS Glow. Kemudian Dede Lesti Kejora juga lagi endorse nih dari Henny Purnamasari DSI Sagara ya. Tentunya produk-produk nih kecantikan. Dan jangan lupa nih para sahabat yang mau samaan dengan Dede Lesti Kejora nih makin kinclong, jangan lupa untuk di sip up sekarang ya. Kemudian kabar terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang baru saja diunggah di Instagram Rizky Billar langsung banjir komentar. Di sini Rizky Billar pun menuliskan sebuah caption,
cosplay lagi di Bali nih guys. Modal tutup box plus beberapa buah dan makanan. Kalau kita sih pakai nasi juga ya. Masya Allah, image-nya kayak di Bali ya. Pakai bunga-bunga segala nih di telinganya kakak Rizky Bilar. Secara seperti di Bali banget. Bahkan ada makanan yang terapung ya. Salpok Dede Lesti Kejora makin cantik. Teh Fitri Karlina pun tak lupa berkomentar di feed-nya kakak Bilar ya. Seru banget nih, jadi pengen ikutan nyebur. Dan untuk Lesti Bilar benar-benar luar biasa kalian ya. Kompak banget dan pastinya lucu banget ya. Ada Lesti Bilar Gallery Underscore juga nih. Ya ampun, damage-nya suami orang makin ganteng. Ada juga komentar dari kalau jadi sahabat nanti gak jadi. Lesti Bilar tiada berkeperimakanan banget. Sengaja banget nyiksa makanan sampai ngapung-ngapung gitu. WKWKWK. Kalau tenggelam gimana nih? Kan kasihan kaporit kolamnya. Aduh. Kemudian juga ada bitterbitteru underscore Bilarina. Ini mah pakai bunga-bunga segala nih. Pokoknya senang banget lihat kalian. Selalu kompak terus ya. The couple of sweet couple of the years. Bahagia tuh emang sederhana guys ya. Pokoknya kalau lihat Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar ini memang benar-benar bikin bahagia. Dan selalu nagih ya kalau dikasih vitamin nih. Insya Allah mudah-mudahan di informasi berikutnya atau kabar berikutnya Mimin kasih vitamin lagi nih. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channelnya Mimin ya. Dan ada juga komentar dari sahabat Lister underscore nih. Masya Allah, suami orang damage-nya bukan main, menggoda iman nih. Atut dibilang nenek-nenek nih ya, Masya Allah. Kemudian ada Leon Dozan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kalian berdua adalah pasangan yang romantis dan so sweet ya. Semoga kalian langgeng sampai selama-lamanya nih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat doanya buat Kak Leon Dozan ya. Dan semoga apa yang kita cita-citakan dan kita doakan tercapai dan lancar terus rezekinya. Sukses selalu dan buat baby Utun mudah-mudahan dilancarkan dalam persalinannya ya. Doa yang terbaik buat idola kita Leslar dan tetap selalu dukung di Indo TV ya. Semoga Leslar menjadi pemenang di pasangan terfavorit ya. Untuk itu jangan sampai ketinggalan informasi berikutnya. Tetap stay tune di channelnya Mimin. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.